Iya nih, kesusahan tidur ya. Sini sini sini. Aku peluk. Enak gak dipeluk? Nyaman-nyaman itu. Kamu capek ya? Lelah ya tadi kerja. Pasti lelah dong. Gak apa-apa kok, sekarang ada aku. Jadi kita sama-sama tidur sekarang, oke? Udah, gak usah pikirin kerja. Udah gak usah pikirin yang lain-lain, yang aneh-aneh. Udah, gak usah pikirin masalah-masalah. Pokoknya sekarang pikirin aja mau tidur. Tutup matanya. Dengar suara aku aja. Coba bayangin deh, kita lagi di pantai sama aku sama kamu lagi jalan-jalan di pantai sampai lihat sekeliling. Kita duduk-duduk gitu, nyaman, lagi sepi pantainya. Sepoi-sepoi anginnya, wow, enak banget pasti. Tapi kali ini ada yang janggal. Selain pantainya sepi banget, ada lagi tuh dua anak yang entah kenapa mukanya mirip kayak kita. Ternyata itu anak kita. Gimana coba itu? Aku sih kalau kayak gitu gak sabar ya. Pengen banget aku itu. Kamu pengen juga gak? Pasti dong, masa gak pengen ya. Sini aku peluk lebih erat lagi. Pengen banget aku itu. Kenapa jambot ya, sampai kamu senyum-senyum sendiri. Aku pengen, aku suka aja liat kamu senyum, tau gak? Rasanya kayak enak aja gitu. Sambil liatin kamu senyum, sambil kamu senyum. Kamu tuh, oh, mau dong. Gak bakal capek aku liatin muka kamu terus. Gak bakal tuh. Dah. Kamu tuh the perfect banget, the manis banget, the beautiful banget. Gak bakal bosen aku ini. Seriusan aku. Gak bakal bosen. Udah mau mulai tidur. Baby, udah mau mulai tidur ya. Ya, matanya udah mulai turunan dikit. Nggak apa-apa kalau mau tidur. Nggak apa-apa. Tidur aja. Ya, nanti besok pagi bakal lebih banyak tenaga biar semangat. Tidur aja. Aku di sini kok. Di sini aku bakal jagain kamu sampai pagi kok, jadi gak apa-apa, udah tenang aja, oke? Okay? Sayang banget sama Ani, pengen banget nikah
Terima kasih.